untuk aplikasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk cara mainnya nih. Jadi tinggal kita tekan-tekan aja layarnya, nantinya si apa ini bentuk ininya bakal ngikutin apa ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku membahas mengenai aplikasi Triple A ini ya. Jadi untuk aplikasinya cukup keren banget. Ini adalah sebuah aplikasi menurut aku cukup keren banget. Nah, ini untuk keterangan dari aplikasi Triple A ini. Nah, Triple A ini dirancang untuk orang-orang yang menginginkan pengalaman New Media Application Assistant. Triple A menciptakan menyenangkan dan santai istirahat untuk semua orang dari segala usia. Nah, di sini Triple A memiliki 3 mode ya. Seni dengan setiap mode seni terdiri dari 5 efek unik untuk total 15 efek yang mengagumkan ya. Oke, dari sini banyak sekali untuk efek-efeknya. Jadi kita coba buka untuk aplikasinya ya, seperti apa. Ini untuk tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita, kalau seandainya kita tekan layarnya, ini bisa ngikutin nih seperti ini. Cukup unik banget, keren banget menurut aku sih ini untuk aplikasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk cara mainnya nih. Jadi tinggal kita tekan-tekan aja layarnya, nantinya si apa ini bentuk ininya bakal ngikutin apa yang kita tekan di layar handphone kita nih, seperti ini, keren banget. Oke, seperti ini ya teman-teman, ini cukup keren banget. Nah, untuk aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store ya, buat kalian yang mau mencoba untuk aplikasi ini. Menurut aku untuk aplikasi ini cukup keren banget nih, kayak bisa kayak gini kita tekan-tekan. Nah, ini bisa rubah, bisa kita ubah untuk mode-mode ininya ya. Nah, di sini bisa kita atur ukurannya dan lain-lainnya, kita ubah seperti ini. Untuk mode-modenya banyak sekali. Nah, ini di bawah ada mode-modenya, bisa kita atur. Nah, seperti ini teman-teman.